bersihin kaca dulu. Welcome back to Video Advisor. Kali ini saya mau memperlihatkan dulu cara nutupnya nih. Ya, cara nutup meja 58A nih. Yang sangat simple murmer. Oke, ya. Ya udah, enggak usah lama-lama lagi, langsung aja ya. Oh, intronya kelamaan, males. Nah, ini ada caranya. Bentar, ini nyala di sini nyalanya. Ganti apa alarmnya? Kirain. Diganti lagi alarmnya. Ini cara apa? Kalau ini untuk gerakin palang ini, nanti akan turun. Tuh. Harus keras gitu ya kalau ini ya? Oh iya tuh. Kalau ini nggak dipakai nih, tuh sayang banget tuh. Bisa. Ini nggak bisa. Percuma kita mau ke cek lag berapa kali juga tuh. Kayak gini buat orang yang iseng. Ini buat pelampiasan bocah yang iseng suka mencet-mencetin kompor gas nih, bisa jelas ini tuh. Nggak bakal bunyi, nggak bakal rusak, ini kan mati tuh. Ini juga nih. Ini kayaknya muter dua kali. Sayangnya katanya kesamper beledek. Kalau ijo ini gak kepake nih. Buat bisa doang sih. Ini sih tadinya sensor nih. Duh, satu. Dua, ya gak tuh. Ini gak tau di pentolan apaan nih. Kalau kata bunyi harusnya sih. Ini apa? Ini lampu apa ini? Lampu tit. Oh, kayak di bandan ini. Di bandan kayak gini juga, tapi nggak ada lubang kayak gini nih. Kayak lampu. Biasanya di mana tuh? Di dekat PLN apa-apa itu, di tiang ini biasanya ada lampu kayak gini. Warna merah, kuning, hijau nih, kayak gini biasanya nih. Tapi nggak bolong. Nanti nih, saya mau bikin ada apa? Intro untuk musim ke-8. Simpan di Google Drive. Untuk seperti ini aja nih. Bikinnya gini, adegan nutupnya. Dan kalau buka, nanti kita tunggu penutupannya seperti apa. Jadi kamu percaya. Dan ini alarm meskipun menggunakan MP3 tidak bisa sembarangan dibunyikan karena takutnya orang pada nggak tahu nih alarmnya harus seperti gimana gitu kan. Nah, jadi sumber suaranya dari mana guys? Dari sini, nah, ini dari handphone ini, terus dari sini. Nah ini colokan sini dihubungkan ke smartphone ini. Ini sebenarnya terus menyala ya, ini nyala terus ini. Cuman posisinya di off kan. Di sini. Misah. Dulu ada kontrol di sini, sekarang udah enggak ada. Ya, ya udah deh guys, kita akan melihat penutupannya seperti apa nanti setelah yang ini. Dari sekarang. Ini nutupnya di sini dengan tinggi. Walah. Nih, merah buat nutup tuh. Bisa lihat tuh. Ini gimana sih tadi? Ada yang lawan arah gitu? Enggak, berhenti gua malah. Untung tadi saya langsung ini ya. Yang aneh tuh gini, tadi ada mobil yang udah di sini terus baru muter balik. Itu loh. Apa? Cuman ini kayaknya ya, keretanya nih. Nah.
Kebun hitam itu mau berbuka tuh. Oke. Kalian mungkin sudah tahu cara nutupnya. Di sini cukup simpel, mudah, menarik, bukan ya. Tidak seperti nippon-nippon yang asli ya. Ini kan karena memang nipponnya itu modifikasi ya. Ini ibaratnya nih. Ini RC-nya. Ini mobilnya nih, ibaratnya gitu aja. Di sini itu saya enggak bisa sembarang rekamnya. Jadi harus yang saya perlihatkan itu hanya caranya ya, bukan orangnya. Belum tentu tuh orang yang di dalam sini tuh mau disorot seperti saya ini ya. So, ya jaga privasinya dan sampai jumpa lagi di program video berikutnya. Bye.